Kami izinkan kami untuk menyampaikan tausiah dengan tema toharah. Teman-teman, tahu tidak apa itu toharah? Ayah, ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan kepada kita untuk bersuci atau yang disebut dengan toharah. Toharah artinya bersuci dari hadas dan najis. Hadas adalah keadaan tidak suci bagi orang muslim. Contohnya, buang air kecil, buang angin, dan buang air besar. Islam sangat memperhatikan kebersihan. Karena itu dalam agama kita kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka anak yang selalu bersih atau suci itu memiliki banyak keutamaan. Di antaranya ialah, satu, mereka akan dicintai Allah. Dua, mereka akan diangkat derajatnya. Tiga, mereka akan diampuni dosa-dosanya. Empat, mereka di akhirat nanti akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya. Sekian dari kami.